Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Pada hari ini, sore hari ini kita akan melaksanakan persis tentang dugaan kasus penganiayaan yang mungkin rekan-rekan tahu viral yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Goa. Jadi dalam hal ini semalam dari korban telah membuat laporan polisi datang ke Polres Goa dengan laporan polisinya B nomor 776 Polres Goa tanggal 14 Juli 2021. Dan saat ini kita tindak lanjuti dan sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi masih banyak 7 orang dan juga kita sedang minta keterangan dari salah satu dari pelaku juga saat ini kita sedang minta keterangan pelaku. Kita memang proaktif dari sini penyidik Polres Goa proaktif menindaklanjuti laporan polisi ini. Waktu dan kejadian itu terjadi tadi telah kami sampaikan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 20.40 WITA di warung kopi Ivan Riana di desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Identitas korban ada dua. Yang pertama adalah Nur Halim, laki-laki, umur 26 tahun, dan dengan istrinya yang bernama adalah Amriana, umur 34 tahun. Identitas pelaku yang diduga itu berinisial MR, oknum Satpol PP, Kabupaten Goa. Memang modus yang dilakukan adalah tidak terima atas jawaban kedua korban, jadi terpancing emosinya sehingga melakukan penganiayaan. Tadi yang sudah kami jelaskan bahwa motifnya adalah emosi pada saat melaksanakan tugas untuk dalam rangka PPKM skala mikro di wilayah Kabupaten Goa. Barang bukti sementara yang kami dapat sampaikan adalah rekaman CCTV, dua lembar bukti fisik ekspektasi atau fair, dan satu buah tempat duduk. Upaya polisian yang telah dilakukan, tadi telah kami sampaikan bahwa kami telah memeriksa 7 orang saksi, di mana dua saksi dari kepolisian, karena di situ adalah tim yang melaksanakan tugas. Terusnya dua dari Satpol PP, terusnya dari masyarakat umum juga ada, sedangkan dari korban 2 orang. Persangkaan yang kami masukkan dalamnya adalah 351 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Sementara ini untuk pemeriksaan tersangka masih kita integrasi. Nanti kalau nanti setelah selesai semuanya lengkap, kita akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tingkat penyidikan lebih lanjut. Ini masih diduga pelaku, karena nanti hasil gelar lah yang akan kita inginkan. Yang menyatakan di situ bisa kita tindakan ketika. Untuk korban sendiri, saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit Yusuf. Sampai saat ini makanya memang info yang beredar bahwa yang bersangkutan sedang hamil. Tapi untuk memastikannya kita harus menunggu dari pihak kedokteran untuk menyatakan hasil pemeriksaannya apakah yang bersangkutan hamil atau tidak. Hasil visumnya sendiri ada tindakan kekerasan sendiri? Kalau hasil visum memang kita lihat itu ada memar di wajah sebelah kanan untuk kedua-duanya korban. Motif tersangka sendiri yang lain Pak ada? Untuk motifnya tidak ada, itu karena emosi terpancing sehingga terjadi tindak pidana. Kapan rencananya akan diperiksa si terlapor ini atau tersangka? Saat ini sedang kita minta keterangan. Sejauh mana pemeriksaan ini? Apakah, baru kita lakukan. Nanti kalau ada perkembangan tentu akan kita sampaikan. Hasil yang didapatkan saat ini sementara seperti apa dari hasil penyelidikan sementara? Nanti mungkin kalau setelah selesai
baru kita akan kita gelarkan secepatnya. Adakah poin yang dia mengakui soal penganiayaan itu dugaan? Karena ini masih baru sekali kita minta keterangan, makanya nanti tunggu hasil dari interogasi ini. Kasusnya ditegaskan masih terduga pelaku ya Pak? Masih terduga pelaku. Itu saja untuk prosesi sore ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pers, media yang telah hadir di Polres Goa sore ini. Himbauan kami kepada masyarakat agar jangan terprovokasi, percayakan kepada kami Polres Goa untuk menangani perkara penganiayaan ini. Pasti kami akan profesional dan kami akan transparan.